Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat pagi. Alhamdulillah kawan, hari ini kami coba melaut lagi kawan. Setelah kemarin gagal melautnya karena cuacanya kurang bersahabat. Dan hari ini saya dan saudara saya di depan akan mencoba lagi. Insya Allah cuacanya hari ini bersahabat. Dan sekarang saya sudah tepat berada di Bakaro ya, atau Tanjung Bakaro kawan. Alhamdulillah tadi kami dari rumah sesudah sholat subuh, alhamdulillah baru kami berkemas untuk melautnya. Sekarang jam 5:30 kawan. Perjalanannya ya, tidak lupa kita saling mendoakan. Insya Allah hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke kawan, kami lanjut dulu. Mohon doanya juga, insya Allah cuacanya bisa bersahabat hari ini. Alhamdulillah kawan, setelah 1 jam perjalanan saya sudah tiba di bawah pulau kaki kawan. Sana pulau kakinya di darat, biasa tempat kami berteduh kalau cuacanya lagi buruk. Kaki kawan menuju Rompong ini kurang lebih 2 jam karena Rompong kami yang dekat sudah putus dan sementara lagi kami buat untuk gantinya kawan. Perjalanan dari Pulau Kaki ini 2 jam lagi kawan. Kurang lebih 2 jam kita akan tiba di Rompong atau di Rakit.
Alhamdulillah kawan, kita sudah tiba di Rompong atau di Rakit setelah perjalanan tadi kurang lebih 3 jam. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah tiba di Rompong atau di Rakit. Dan depan lagi barusan turunkan nilonnya. Dan alhamdulillah ini hari cuacanya alhamdulillah cukup bersahabat, ya, cukup cerah kawan. Ya, mudah-mudahan kita bisa dapat sambaran-sambaran yang mantap hari ini. Setelah kemarin kami coba turun melaut kemarin tapi gagal, ya, karena cuacanya kurang bagus. Dan alhamdulillah hari ini cukup bersahabat. Kenapa? Balik perahu kah? Dan di sini sudah ada kawan saya yang Amerika juga belum lama tiba di Rompong. Ya, katanya Amerika tiba barusan setengah jam juga Amerika tiba. Dan sekarang ini sudah jam 9. Ya, jam 9 kawan. Saya akan beres-beres dulu turunkan umpan saya. Kita tadi dari Tanjung jam 5:30 dari Tanjung Bakarunya tadi. Ada situasinya kita mau pakai umpan apa? Strike. Dia dapat sambutan pertama dia. Ini burung-burung camarnya lumayan banyak. Ini pasti ada ikan tuna yang kurang besar. Haluan depan lagi strike. Kayaknya ikan cakalang itu, soalnya liar. Ya biasa memang kalau ikan cakalang itu larinya liar, beda sama ikan tuna. Ikan tuna hanya terasa berat tapi kurang liar dia. Kalau ikan cakalangnya liar. Haluan depan kayaknya ikan cakalang. Cakalang kan? Kau jangan pakai tempat duduk, boleh tinggi. Mungkin kalau pakai tempat sudah tinggi, pakai tempat duduk lagi. Tempat tinggi sering dilepas ikan itu begitu. Sambaran pertamanya ikan cakalang. Oke, mungkin saya akan coba mancing tondanya dulu. Ya, kita tes mancing tonda. Dulu.
semuanya langsung disambut. Tidak tunggu lama, selesai dilanjar langsung di sambah. Tapi kita cari yang sambaran besarnya, kita cari sambaran monsternya kawan. Tahu kawan, sambaran pertama ikan tuna. Ikan tuna kawan, lem ini langnya kawan, depannya. Dan saya gunakan mata pancing nomor 5 kawan. Ini mata pancingnya nomor 5 tapi cuma satu mata, satu mata pancing. Ini nomor 5. Kenapa? Karena yang ukuran besarnya jangan sampai yang sambar. Makanya saya gunakan mata pancing nomor 5 tapi saya kasih satu mata saja, karena satu mata ini yang kurang kecil pun bisa kena kalau dia sambar, kalau bisa nyangkut kawan. Ya kawan, kita coba mancing tenggelamnya dulu menggunakan umpan kantung plastik ya. Caranya seperti ini, batu dengan daun kelapa. Bismillah, bukan dulu kawan, soalnya sudah berapa kali saya putar mancing tondanya, sambarannya ikan-ikan kecil yang ukuran-ukuran 2 kilo. Jadi sambil menunggu ikan yang ukuran besarnya muncul, ya mudah-mudahan saja muncul kawan, kita mancing tenggelam. Tapi yang umpan yang saya gunakan ini umpan plastik ya, kantung plastik. Ini kita dominannya di ikan besar. Mudah-mudahan kita dapat sambaran yang mantap. Ini cara mengikat batu ya, seperti ini kawan. Kita buat ikatan seperti ini ya, dan seperti ini kawan, lalu kita ikat batunya ya seperti ini, gunakan daun kelapa kawan, lalu kita kaitkan umpannya di sini, di daun kelapa ini, turunkan. Jadi umpan plastik ini kita turunkan menggunakan batu kawan, kita tenggelamkan dengan batu, dengan daun kelapa. Ikan kecilnya banyak sekali yang main kawan, tepat di belakang saya ikan kecilnya muncul. Umpan kantung plastik saya disambar.
udah di pertengahan baru disambar kawan. Entah kawan. Ikan tunanya menyambarnya. Kawan, umpannya. Kantung plastik. Mantap. Ya, ini umpannya kawan. Ini lalu kita kaitkan di bagian ujung ya, seperti ini kawan. Lalu kita tenggelamkan, kita kaitkan di daun kelapanya seperti ini, baru kita tenggelamkan ya. Tapi saya toma dulu di mata arus, lalu saya akan toma haluan depan lepas sambaran. Ya, kita tunggu dulu haluan depan selesai, baru kita toma di mata arus. Soalnya kita sudah di bawah rakit atau di belakang rakit kawan. Jadi kita toma lagi ke depan dulu. Alhamdulillah depan dapat sambaran. Depan menggunakan mangkuk es krim. Mantap. Dan tunanya berhasil. Masak nasi kawan. Ya, kita turunkan lagi umpannya kawan. Bismillah. Tambahan sambaran yang ukuran besarnya. Tahu big tunanya gimana ini kawan. Haluan depan sambar. Es krimnya disambar lagi.
gagal. Terlepas